pergi ke pasar membeli ketupat. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru teruntuk kalian semua para penerima manfaat PKH dan BPNT yang sampai saat ini masih menantikan pencairan PKH tahap 4 tahun 2022 dan BPNT bulan Oktober nah informasi PKH dan BPNT terbaru hari ini mengenai hasil cek saldo PKH hari ini nah apakah kira-kira sudah ada saldo PKH tahap 4 yang masuk di kartu KKS pada hari ini. Nah, simak terus video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi pentingnya. Namun sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel ini ya dengan cara menekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya jika dirasakan bermanfaat. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke informasi intinya. Terkait hasil cek saldo PKH tahap 4 pada hari ini. Jadi KPM PKH dan BPNT cukup di rumah saja, tidak perlu mencoba bolak-balik ke ATM ataupun ke agen. Cukup kita saja yang mengecek sudah cair atau belum saldo uang pencairan PKH tahap 4 tahun 2022 ini dan BPNT bulan Oktobernya akan saya update setiap harinya. Nah, ini bisa dilihat sendiri oleh kalian semua Hasil cek saldo, uang bantuan PKH tahap yang keempat pada hari ini, berikut tanggal dan saldonya, yaitu masih sama, masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan sama sekali. Nah, kita doakan saja bersama-sama, semoga secepatnya dalam waktu dekat ini, baik besok hari maupun lusa, sudah ada saldo yang masuk. Di kartu KKS para KPM PKH atau BPNT, amin, amin, ya Robbal 'alamin. Nah, sekian informasi penting yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.